Bapak Kepala Kantor Pri Asman AMDIM NIP MSI. Yang kami hormati Kepala Subdit hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan imigrasi kelas 2 non-PBB Depok dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya. Pada dasarnya Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki mungkin saya akan juga minta maaf mungkin agak lebih cepat karena ada akan ada yang demo ke Pak. Oke, kami minta maaf juga ya di mohon. Nah, kami melihat bahwa salah satu upaya dari kantor imigrasi Depok untuk melakukan perbaikan pelayanan ini dengan sistem informasi dan comprehensive mechanism itu atau sistem pengaduan haji admin ini. Menurut kami itu salah satu celah yang biasanya memang lowong dalam upaya perbaikan di kantor-kantor imigrasi. Nah, harapannya dengan adanya haji admin ini, kebolongan terkait dengan dengan pemberian informasi dan laporan ini bisa ditambal dan tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait dengan kurangnya informasi dan butuhnya pelayanan pengaduan pelayanan di kantor imigrasi. Harapan kita begitu. Makanya kami sepakat dengan kami imigrasi Depok untuk membuat perjanjian kerjasama ini dan harapannya tentu nanti dengan PKI ini kami akan lebih intens untuk mengawasi sistem aduan ini dan pelayanan lainnya. Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, bagaimana kita ketahui bahwa Ombudsman itu konsen sekali di standar kualitas pelayanan publik gitu kan. Artinya kami tetap berbenah ke depannya, kami selalu melakukan perbaikan, perubahan, ya utamanya agar kitanya satu pelayanan prima ya, sehingga terwujudnya di good governance gitu loh. Jadi kami mendukung program-program pemerintah untuk mewujudkan good governance tersebut. Nah, salah satu upaya yang kami lakukan dengan mengganti Ombudsman. Jadi Ombudsman bisa ngawasin kami, ya kan, secara dalam rentang tertentu, ya kan. Bisa juga pengawasan tersebut dimanfaatkan melalui aplikasi si Aduin ini, ya kan. Jadi tidak hanya perlu mendatangkan misteri shopper, bisa monitor dari aplikasi tersebut, juga sangat menjadikan tools kan membantu Ombudsman untuk mengawasi kantor imigrasi Depok.